kita panggilnya dia Hasib Upin. Sudah hari ke Brownies. Sama-sama, terima kasih menjemput. Iya, ya. Terima kasih. Aku ada artikel ya. Sebentar artikel, kakak. Apa dia? Ya, apa dia? Main di film horor. Hasib dan Hairi. Kami tidak menyesal. Oh, punya harus dua ya? Iya, tidak menyesal. Bagaimana main film horor? Aku sih biasa-biasa aja, soalnya dari kecil itu aku emang sering nonton film horor. Oh iya? Iya. Serem gitulah. Lebih berasa seremnya ya. Apa film Indonesia, cerita horor Indonesia yang kamu pernah tonton? Kalau pernah tonton sih dari kecil itu kayak Suzana. Suzana, ya. Itu emang biasa, kalau yang sekarang itu kayak Vina. Oh Vina, oke, yang lagi box office. Ya, kayak gitulah. Oke, jadi ini nanti filmnya bakal tayang juga di Malaysia? Ya, of course di Malaysia. Ada Malaysia, ada di Indonesia. Iya. Yang dua negara nih. Jadi gini, kan pasti ada perbedaan film horor Indonesia dengan film horor Malaysia. Iya. Apa perbedaan yang paling signifikan? Oke, perbedaannya adalah kalau di Indonesia itu apa ya, ada tayang 18 gitu kan. Plus ya. Ya kalau di Malaysia mau keluar duit agak ketat ya. Singapura ya tayang. Enggak bisa ya. Nah, terus kalau yang ada hantu-hantu itu, tapi sebenarnya enggak banyak beda sih kalau hantu Malaysia sama hantu Indonesia. Sama-samanya serem bagi aku. Sama-sama serem ya. Iya. Jadi masing-masing punya cerita dan benang merahnya masing-masing gitu ya? Iya benar-benar. Oke, tapi ada kejadian nggak selama syuting film horor? Kamu pernah mengalami kejadian apa nggak? Ada. Apa? Masa itu di mana ya? Yang aku pengen karena itu apa ya? Itu di situ. Ah, di situ. Ya kan? Aku tuh kan. Yang mana? Yang mana? Aku kan pengen ke WC ya. Yeah. WC-nya jauh banget. Tandas. Toilet. Nah terus. Aku mau pergi pipis. Maaf ya, pakai pipis. Iya, pipis. Ya. Nah, terus ada bunyi kayak lembu. Oke. Okay. Oke. Enggak kayak lembu. Bo. Aku keluar enggak ada apa-apa. Enggak, aku enggak jadi. Gimana? Benar enggak sih setan-setan gitu? Iya. Enggak tahu. Bunyi serem. Noh, lu tanya noh. Benar enggak tuh? Pas gil. Iya. Yeah. Benar enggak? Emang bedu lo main di sini juga? Main. Lo main-main ke studio, apa lo main benar? Masa ada kita mulai lempar lagi. Ngapain dia main di studio? Lo main benar? Main benar. Jadi apa kalau lo perannya? Jadi karyawannya Handini, Mas Ayu. Terus? Dia terima tamu dari Malaysia. Oh, okay. Ceritanya emang benar-benar kamu dari Malaysia gitu. Emang dari Malaysia. Iya, emang di Malaysia. Iya, Malaysia. Ah. Tapi kamu lebih senang jadi penyanyi atau jadi aktor? Aku dua-duanya sih, dua-duanya. Suka. Aku emang suka. Aku pergi ke audition belakon, tapi enggak mau orangnya. Okay. Tapi aku terus diambil sebagai penyanyi. Nah, terus aku jadi penyanyi. Nyanyi dong buat kita. Lagu apa ya? Lagu Lagu dangdut. Aziza. Lagu Aziza enggak tahu, kalau lagu Asoka tahu. Asoka. Jajar Haji. Jajar Haji. Dari Pawon. Dari Pawon. Apa lagu yang kamu pengen nyanyi? Lagu apa? Aku pengen nyanyi lagu No Comment. Bisa? No Comment boleh. Yuk. Ini ya. Mana mic-nya? Asik. Yes. Ayo. Bukan tubuh cinta, jangan kau tanya-tanya tentang cinta. Diputusin pacarku, ditinggalin pacarku.
Katanya Hasif, Mas Ayu, Badu ini lagi punya project film bareng. Apa sih film mereka akan segera tayang? Aku punya tayangannya dulu ya. Coba kita sama-sama lihat ini. Ibu apa enggak malu jadi bahan omongan orang terus? Kalau menurutmu itu enggak benar, ya jangan didengerin. Kenapa ya banyak banget promo filmnya, tapi kita nggak ada yang main satu sama ada, gue suruh casting juga nggak ada. Iya, maksudnya gini. Apaan ke, Palu, Tanah Jawa kayaknya. Tapi kalian main di film ini, judulnya? Paku Tanah Jawa. Paku Tanah Jawa. Lu casting, Du, ini, Du. Hah? Lu casting? Enggak. Ditelepon gitu? Telepon. Udah bisa tahu lu, Du. Lu nggak percaya banget. Dia tuh pengen banget main film, Du. Makan nggak, yuk. Kita bikin film. Apaan? Makanya gue suruh beli apartemen dia dulu. Nah, film, Oma. Jadi ini film yang tadi kamu ceritain. Kamu jadi sinden. Oke. Okay. Apa yang buat orang itu harus nonton film ini? Kalau trailernya itu udah keren banget sih. Gini, kita kan sebenarnya kita mengangkat tentang urban legend ya. Yeah. Yang terjadi ya memang di Gunung Tidar tentang pesugihan. Dan itu masih berlangsung juga sampai sekarang. Yeah. Gitu. Jadi kita itu yang kita angkat. Jadi urban legend untold story ya. Iya. Aduh, jadi okay. Apaan tuh di situ, Dok? Karyawannya Handini. Oh, kok tadi enggak ada mukanya? Ada lagi bawa obor tadi. Enggak ada. Bang Kiwil juga cerita Bang Kiwil. Iya, tadi kata Wendy Bang Kiwil main horor. Bang Kiwil juga film apa bikin film horor. Cuma bentuknya Insta story lagi ngomong, "Hai, apa kabar?" begitu. Ayo dong, ajak semua manis yang ada di rumah untuk nonton film kalian. Kasih tahu kapan tayangnya, silakan. Hai, jangan lupa nonton film Paku Tanah Jawa mulai tanggal 6 Juni di seluruh bioskop di Indonesia. Yes. Nanti akan ada nonton bareng. Di Malaysia juga tayang nanti di Malaysia. Apa? Di Malaysia juga tayang di tanggal yang sama. Tanggal 27.